sama untuk mendapatkan input-input terkini. Dan sudah tentulah hari ini tuan-tuan saudara-saudara, kita akan bersama-sama dengan tetamu kita yang telah kita jemput khas, yang telah kita undang khas untuk kita bersama-sama, untuk kita mendapatkan input yang terkini, untuk kita berbicara, untuk kita berbual. Hari ini 3 hari bulan Jun, hari Rabu 2020, hari yang ke-11 kita dalam bulan Syawal, hari yang ke-11 juga kita menyambut hari raya. Kita tampilkan hari ini iaitu tamu istimewa, tetamu istimewa kita hari ini iaitu Yang Berhormat Tuan Hasnul bin Baharudin yang merupakan ahli Dewan Negeri bagi kawasan Morik. Assalamualaikum YB, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Sihat YB ya? Sihat. Alhamdulillah, bagus. Selamat Hari Raya YB. Selamat Hari Raya. Macam mana orang-orang di Morik YB semua? Okey, alhamdulillah. Semuanya sihat-sihat belaka. Macam mana sambutan Hari Raya di Morik? Sambutan pun seperti biasalah. Yes. Dalam perintah PKP ni mungkin kemeriahan tu kurang. Namun ianya tetap di kalangan sanak saudara, ahli keluarga tetap sama-samalah yang boleh, yang berada pada bahan kegiatan dalam diri, banyakannya berhari raya di kampung. Okey, itu serba sedikit kita perkenalkan kita punya tetamu iaitu Yang Berhormat Tuan Hasnul bin Baharudin yang merupakan ahli Dewan Negeri ataupun wakil rakyat bagi kawasan Morib, yang sudah tentulah tuan-tuan saudara-saudara di seluruh Malaysia, di seluruh dunia kita kenalkan hari ini Morib. Morib ini satu kawasan kalau kita kenal maknanya tempat orang, tempat pelancong. Nanti kita sedikit boleh berbual dengan Yang Berhormat Morib. Tapi sebelum itu YB, kita sedikit kita share sekejap berkaitan dengan kita update sedikit tentang COVID-19 perkembangannya ini. Tapi laporan ini adalah laporan semalam yang telah dibentangkan oleh Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan. Oleh kerana dalam masa sekarang ini siaran media ataupun PC sekarang ini sedang berlangsung, nanti selepas tengah-tengah apa kita akan update yang terkini. Tapi sebelum itu kita share sekejap berkaitan apa yang telah kita perolehi maklumat berkaitan dengan COVID-19 untuk yang telah terkini pada hari semalam. Merupakan hari ini merupakan hari yang ke-130 pada COVID-19 yang telah berusia 130 hari, bermula daripada 24 hari bulan Januari 2020 di Malaysia ini. Dan bagi PKP, sekarang PKP BIM merupakan hari yang ke-88, di maknanya 88 hari tuan-tuan saudara-saudara untuk setia dan juga patuh ikuti perintah kawalan pergerakan berada di rumah. Kita lihat semalam YB, kalau kita lihat semalam kes baru ada 20 kes, iaitu yang terdiri daripada 15 daripada kes-kes import, maknanya daripada warga negara, bukan warga negara. Bagi warga negara tempatan ada 5 kes, menjadikan kes keseluruhannya adalah 7,877 kes, di mana daripada kes-kes tersebut ada 2 kes yang memerlukan bantuan pernafasan. Ada 1,292 kes yang masih dirawat. Kes sembuh ada 66 semalam, jadikan kes sembuh jadi 6,470. Alhamdulillah semalam tidak ada kematian, jadikan kes kematian di Malaysia ini sebanyak 115. Kita mengharapkan supaya terus kan, maknanya kita dapat baikkan prestasi ini, dan juga kita mengharapkan semua rakyat Malaysia ini adalah keadaan sihat sejahtera. Kalau kita lihat dari semalam ini, yang saya sebutkan tadi, ini daripada analisa ini 20 kes dibandingkan dengan 1 Jun 38 kes, kes sembuh 66 dibandingkan 1 Jun 51 kes, kes kematian 2 hari bulan Jun dan juga 2 hari bulan Jun semalam tidak ada kes kematian, kita harapkan diteruskan. Ini juga pecahan daripada kes semalam, mana kes import ada 15, kes jangkitan bagi warga negara bertambah ada 5 kes. Kita mengharapkan satu digit ini untuk kekal berterusan untuk hari ini dan seterusnya, yang insyaAllah semoga rakyat Malaysia dalam keadaan sehat dan kita semuanya akan bebas sepenuhnya daripada COVID-19 ini. Dan kalau kita lihat ni YB, daripada di Selangor ini, Selangor merupakan negeri yang menjadi tempat masih tinggi, walaupun kerana keadaan negeri Selangor dah sudah tentunya sebagai negeri yang punya penduduk yang begitu padat, lebih daripada 6 juta penduduk di sini. Kes keseluruhannya menjadi adalah 1,926, kes sembuh 1,555, kes positif masih lagi. Maksudnya di Selangor keseluruhan kes yang
masih positif adalah 259. Itu kes bagi negeri Selangor. Saya ingat daripada sudut pecahan ini mungkin juga tidak membimbangkan kalau dibandingkan sebelum-sebelum ini. Walau bagaimanapun kes Hulu Langat masih lagi dalam keadaan yang perlu berjaga-jaga dibandingkan dengan negeri-negeri kawasan mukim-mukim yang lain. Itu sebut sedikit daripada yang kita share sedikit perkembangan daripada COVID-19 yang kita boleh lihat daripada sudut statistiknya. Mungkin YB ada sedikit pandangan ataupun mungkin ada sedikit kupasan yang boleh kita kongsi bersama berkaitan dengan COVID-19 dan juga sedikit daripada PKP. Silakan YB. Ya, terima kasih. Untuk di negeri Selangor, sebagaimana yang kita maklum dari awal adalah antara yang tertinggi. Sebagaimana Pak Yas sebut tadi, sebab kita ni penduduk padat dan juga tempat tumpuan ekonomi dan juga tempat tumpuan pusat-pusat pengajian tinggi sama ada awam ataupun swasta. Dan kalau kita lihat, kebanyakan kes tu berlaku di kawasan bandar. Dan bagi kawasan-kawasan yang luar bandar, sebagai contoh di Sabak Bernam, di Kuala Selangor, di Hulu Selangor dan di Kuala Langat sendiri, termasuk di kawasan Don Murib, keadaan adalah terkawal. Dan untuk makluman semua, di kawasan Don Murib, iaitu di, kalau ikut mukim-mukim bandar, mukim Jugra, mukim Murib, mukim Kelanang, semuanya setakat ni kosong, tiada kes. Cuma di kawasan Tanjung 12-1 yang berhampiran dengan Don Murib, yang sebahagiannya adalah di dalam Don Banting dan sebahagian di Don Murib, dan boleh kata kawasan secara amnya, kawasan pendalaman, kawasan kampung adalah agak terkawal. Walau bagaimanapun, ini tidak akan menyebabkan penduduk di kawasan luar bandar mengambil senang atau mengambil betul tidak mengambil perhatian terhadap perkara ini, dan ianya boleh menular juga ke kawasan-kawasan yang saya sebut tadi. Namun dengan Perintah Kawalan Pergerakan dan juga dengan masyarakat mengambil kira langkah-langkah pencegahan, insyaAllah perkara ini dapat dibendung dengan sebaik-baiknya. Betul lagi sekarang ni telah menurun ke 2 digit, dan bagaimana yang telah disebut oleh pengarah kesihatan, kalau hari ini berterusan, insyaAllah 9 hari bulan kita akan dapat lebih banyak sektor pendidikan seumpamanya akan dapat dilaksanakan lah, insyaAllah. Okey, terima kasih YB berkaitan dengan komen yang telah diberikan oleh YB tadi. Juga kita mengharapkan bukan sekadar di Murib atau di Negeri Selangor, kita mengharapkan seluruh Malaysia dan seluruh dunia akan bebas terus daripada COVID-19 ini, dan keseluruhan aktiviti ekonomi yang sekarang ni terjejas. Ya, kita sekarang ni kita lihat di Malaysia mungkin bertambah susut. Kita melihat juga di jiran kita di Singapura, juga di Thailand, juga negara-negara lain. Jadi kita lihat, kalau maknanya Singapura ataupun Thailand tidak bebas lagi, maka aktiviti ekonomi kita juga akan terjejas. Juga berkaitan dengan di kita Malaysia, kalau Selangor masih tidak bebas, negeri-negeri lain dah bebas, juga ekonomi kita tidak boleh bergerak seperti biasa. Kita mengharapkan supaya seluruh rakyat Malaysia dan seluruh warga dunia akan mematuhi perintah dan juga merakamkan keadaan supaya menjadi lebih tenang, dan juga kita semuanya akan hidup seperti terus sihat. Jadi tuan-tuan, saudara-saudara, sekali lagi saya nyatakan bahawa itu tetamu kita, iaitu yang berhormat Tuan Hasnul Baharudin, yang merupakan Ahli Dewan Negeri bagi kawasan Murib di Selangor ini. Jadi sebelum tuan-tuan saudara-saudara kita tanya lebih lanjut dengan YB Hasnul ini, mungkin YB Hasnul boleh terangkan sedikit kawasan Don Murib ini, kawasannya di sebelah mana YB? Mungkin ada tertanya. Orang memang kenal Murib ni, seluruh dunia kenal Murib ni, kawasan ada pantai, ada kawasan pelancongan dan sebagainya. Tetapi bagi Don Murib ini keseluruhannya di mana? Mungkin YB boleh cerita sedikit sebelum saya ajukan kepada soalan-soalan yang lain, YB. Yeah. Kawasan Don Murib ini bermula daripada selepas daripada pekan daripada Bandar Banting ke selatan, yang mana bermula kalau yang biasa datang ke Bandar Banting mengala ke Murib, bermula daripada
Balai Polis IPD Kuala Langat tu sempadan lah. Daripada situ turun terus ke tinggilah ke Morib. Ya, melalui kampung Tanjung Rat, melalui kampung Morib Tali Air dan sampai ke sempadan di Morib lah. Dan di sebelah di sebelah ke tengah mengalir ke Jugra daripada selepas daripada daripada kalau biasa datang ke Banting daripada Masjid Banting turun ke kampung Seri Jugra, Kematang Pasir, kampung Sungai Buaya, kampung Sawah, kampung Bandar, kampung Bandar juga tempat tempat tumpuan tempat bersejarah ya. Jadi jadi kawasan itu adalah kebanyakannya adalah kawasan kampung dan juga kawasan perumahan juga ada sedikitlah masuk dalam kawasan daripada Banting ada kawasan taman-taman tapi majoriti 90% daripada kawasan Dun Morib ini adalah terdiri daripada 10 buah kampung yang telah saya sebut tadi lah. Okey YB, kalau boleh YB ceritakan sedikit dalam tempoh PKP ni mungkin YB sendiri terlibat untuk sebab semua orang duduk di rumah, mak duduk rumah, bapa di rumah, sulai kaga di rumah, juga Negeri Selangor telah melaksanakan tentang program prihatin Negeri Selangor dan juga sudah tentulah di Dun Morib dan juga Dun-Dun lain memberikan bantuan dan juga membuat program-program bagi khidmat masyarakat. Mungkin YB boleh ceritakan sini program-program yang telah dilaksanakan di Dun Morib sendiri dalam tempoh PKP ini YB? Ya, dalam tempoh PKP ini seawal seminggu selepas 18 hari bulan 3 seawal seminggu selepas itu pihak Kajian Negeri Selangor telah melancarkan pakej rangsangan ekonomi Negeri Selangor yang mana ianya antara yang besar adalah melibatkan peruntukan ADUN sendiri yang mana kita telah mengagihkan bantuan-bantuan bantuan makanan kepada mereka-mereka yang terkesan di akibat daripada PKP ini. Okay. Antaranya adalah peniaga-peniaga kecil yang sudah tentulah peniaga-peniaga kecil ini tidak dapat melaksanakan peniagaan mereka dan juga penjaja-penjaja makanan yang tidak dapat beroperasi. Mana kita sedia maklum hanya restoran ataupun mereka yang ada premis saja yang dibenarkan. Jadi penjaja-penjaja makanan, pekerja-pekerja kedai di SME ataupun di kedai-kedai di sekitar Banting ada sebahagiannya dibuang kerja, ada sebahagiannya telah dipotong gaji mereka, ada mereka sebanyak ada juga yang tanpa gaji disebabkan perintah PKP ini dan juga pemandu-pemandu taksi yang terkesan, pemandu e-hailing walaupun tidaklah di Banting pemandu e-hailing mungkin tidak ramai tetapi sedikit sebanyak ada dan kebanyakan mereka bekerja di luar dan juga petani-petani kecil yang mana kebanyakan hasil pertanian mereka kurang permintaan pada awalnya. Dan antara perkara yang telah kita laksanakan adalah bantuan makanan melalui kita tubuhkan task force ya. Di peringkat Dun Morib kita menubuhkan task force yang mana terdiri daripada petugas-petugas, pegawai daripada pusat khidmat sendiri, ketua-ketua kampung dan ahli jawatankuasa MPKK, ahli majlis dan beberapa NGO yang bekerjasama untuk mengedarkan bantuan makanan lebih kurang 1,200 pack makanan yang telah kita edarkan di seluruh Dun Morib. Dan juga melalui pengerusi-pengerusi taman juga ada juga permintaan dan juga melalui ada juga pengerusi surau yang pengerusi kuil yang yang telah mencadangkan untuk kita mencari mereka-mereka yang berkeperluan dan kita menghantar bantuan tersebut. Kadang-kadang mungkinlah ada pelbagai pihak yang menghantar bantuan yang mengakibatkan kadang-kadang penerima itu ada bertindih. Namun itu bukanlah masalah yang besar tapi ada masalah yang terpencil. Dan selain daripada itu, kita juga telah memberikan bantuan ataupun menyantuni frontliners di Dun Morib di kawasan Kuala Langat. Antaranya adalah kita memberikan bantuan makanan kering dan minuman kepada IPD
pejabat polis daerah Kuala Langat kepada juga sekatan, dua sekatan jalan raya yang telah kita pergi untuk kita berikan bantuan, juga di Hospital Banting sendiri dan pejabat kesihatan daerah Kuala Langat, Balai Bomba Banting dan Teluk Paling Megarang, Food Panda Riders juga. Kita ada pada satu tengah hari kita berikan nasi ayam kepada Food Panda Riders ni, lebih kurang ada lebih kurang 100 orang ya. Juga kepada JKM, kita pergi melawat ke JKM dan juga petugas Majlis Pembenaran Kuala Langat yang bertugas di Pasar Banting dan Pasar Jin Jarum dan beberapa pejabat lainlah yang kita santuni. Dan juga kita di samping itu yang agak menarik walaupun perkara ini kadang-kala mungkin ada yang memandang sinis juga macam contoh kita di Pantai Kelanang dan di Pantai Morib ada haiwan-haiwan ataupun ada kucing ataupun anjing yang sebelum ini boleh mendapat makanan yang daripada pengunjung-pengunjung, tetapi akibat PKP tiada pengunjung, maka kita melalui NGO Pertubuhan Pembangunan Insan Darul Salam NGO yang kita tubuhkan sendirilah di Don Morib ini untuk kita laksanakan program memberikan bantuan makanan, memberikan makanan kepada kepada kucing dan juga anjing. yang anjing ni kita masak nasi tau. Kita masak nasi. Monyet ada, monyet. Kita monyet pun ada di Pantai Kelanang ada. Kita masakkan nasi campur dengan ayam dan daging. monyet mungkin dia agresif sikit lah, dia boleh pergi ke hutan berdekatan kan. Tapi itulah antara yang perkara yang telah kita laksanakan di Don Morib lah untuk menyantuni seluruh masyarakat dalam menghadapi masalah PKP ini. Okey, terima kasih YB atas respon yang diberikan dan juga mungkin tuan-tuan saudara-saudara yang berada di Morib yang merupakan juga adalah pengundi dan juga penduduk dan juga rakyat di Morib. Ini kita tampilkan hari ini, kita punya wakil rakyat iaitu yang berhormat Ahli Dewan Negeri Morib iaitu Tuan Hasrul Baharudin yang merupakan Ahli Dewan Negeri bagi Morib dan menjadi wakil kepada tuan-tuan saudara-saudara dan tuan-tuan saudara-saudara yang masih berada menjadi teman setia kita, menjadi pelayar utama kita di www.tv.idslangor.com dan jangan lupa untuk like page Into Darul Ihsan dan juga untuk subscribe YouTube Into Darul Ihsan dan juga untuk share apa yang kita sama-sama peroleh pada hari ini. Jadi untuk sebelum kita beralih kepada soalan yang lain, kita update sedikit YB dan sebab baru saja tamat PC ataupun sidang media yang telah dibuat oleh Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan. Kita update sedikit pada hari ini, alhamdulillah kita mempunyai satu perkembangan yang sihat walaupun masih juga membimbangkan, iaitu 93 kes baru dan 93 kes baru. Tapi walau bagaimanapun 93 kes baru ini, 91-nya adalah datang daripada bukan warga negara. Yang ini kita boleh kawal dan juga bagi kes warga negara ada 2 kes yang menunjukkan kes keseluruhannya adalah 7,970, kes aktif masih 1,324, kes sembuh ada 61. Jadikan kes sembuh keseluruhannya 6,531 kes. Kita mengharapkan jadi tuan-tuan saudara-saudara untuk terus patuhi arahan daripada pihak berkuasa dan juga amaran-amaran dan juga nasihat daripada pihak Kementerian Kesihatan untuk jaga kesihatan, basuh tangan, jarakkan keselamatan ataupun jarakkan sosial itu untuk kita teruskan untuk pastikan bahawa untuk terus kita dalam keadaan sihat sejahtera. Jadi tuan saudara-saudara, sekali lagi saya nyatakan bahawa tetamu kita hari ini adalah yang berhormat Tuan Hasrul Baharudin yang merupakan Ahli Dewan Negeri bagi kawasan Morib. YB, ini tadi kita, terima kasihlah kita dah jawab tadi berkaitan COVID, update sedikit tentang perkembangan di Morib. Cuma ini suasana raya, suasana Syawal, dah tentulah kita masuk kepada soalan santai sikit. Ada tak kisah-kisah zaman raya-raya dulu, kan, masa kecil-kecil yang masih jadi ingatan kepada YB yang masih sekarang?
zaman tangan kena bakar mercun ke, meriam meletup ke. Mungkin ada YB boleh kongsi sikit sebab ramai yang minat apa agak-agak je YB adun adun murib ni, kisah menarik zaman raya-raya tu. Silakan YB. Yalah, kalau sebut mercun apa semua tadi, kalau ada mercun apa nama tu, mercun mancis tu pun rasa je dah happy sangat lah kan. Tapi susah nak dapat masa tu. Cuma antara perkara yang yang menjadi yang menjadi ingatan saya lah, malam raya biasanya kita akan, saya dengan ayah saya akan menangkap ayam. Dulu tak ada, dulu tak ada ayam kampung lah. Dulu kan ayam ayam yang biasa kita dapat di pasar tu, masa tu saya ingat tahun 80-an kot baru ada, baru ada dijual di pasar. Tahun 70-an tu rasanya tak ada lagi ayam ayam yang jual di pasar tu. Jadi ayam kampung lah. Jadi ayam ni biasanya tinggal setiap malam tinggal di pokok. Jadi kita akan, saya dan ayah saya akan mengejar ayam ni lah. Akan menangkap ayam ni, dapat 3 ekor, kadang-kadang 4 ekor. Kemudian disembelih dan kita proses sendirilah untuk apa tu, juadah rendang, rendang ayam special. Jadi proses nak tangkap ayam tu yang seronok sikit YB, kan? Yang ini yang zaman sekarang ni orang tak pernah tahu macam mana proses nak tangkap ayam tu, macam-macam mana. Satu nak kena kejar, satu lagi nak kena jerat, segala macam-macam kan. Dia kalau tangkap seorang memang payah lah, kecuali betul-betul expert, dia kena dua orang lah, kurang-kurangnya. Kita boleh kepung kan. Bagi tapi makan selalu, dulu kan, bagi tu, makan dulu. Tapi selalunya saya gagal lah tangkap, ayah saya yang kena, yang dapat tangkap lah kan. Saya tukang acah, tukang kepung je lah. Maknanya betapalah seronoknya untuk dapat makan ayam, dan istimewanya dulu kita boleh nak makan ayam tu sebab nak tangkap tu pun sudah penat. Nak bela tu pun satu kerja lah kan. Jadi sekarang ni orang nak makan ayam senang je kan. Jadi tu YB, itu itu cerita menarik tu sebenarnya tu. Boleh cerita dekat anak-anak. Kalau dari segi menu raya YB, apa yang istimewa yang memang mesti ada sampai sekarang ni? Yang mesti ada nasi impit lah. Mungkin dulu nasi impit dia tak ada yang dah ready ready pack dalam dalam plastik yang beli di kedai tu. Dia kena himpit betul tu, baru boleh dapat jadi tu. Masak nasi kemudian dihimpit nasi tu, kemudian dipotong-potong lah. Jadi nasi impit, ketupat, ketupat nasi ataupun ketupat pulut. Mungkin di Tanjung Karang saya tak pastilah, di Kuala Langat dulu lemang ni kurang ya. Jadi kebanyakannya nasi impit dan juga ketupat. Ketupat nasi, kemudian rendang, rendang ayam, kari ayam, dan lagi satu sayur lodeh. Ini juga special lah, sayur lodeh mak saya lah special. Kalau kalau yang biasa datang rumah mak saya tu, boleh rasalah sayur lodeh dia memang special lah. Memang betul lah. Okay, terima kasih. Cerita-cerita raya dan juga mungkin cerita-cerita ni kita sekarang berbeza-beza. And mungkin kalau esok anak-anak kita ni dah zaman jadi bapak-bapak, dia cerita dia lain. Dia dulu masa tahun 2020 raya kita tak boleh pergi mana-mana sebab zaman COVID-19. Mungkinlah kan. Tak tahu macam mana seksanya raya tak boleh pergi mana-mana. Mungkinlah ceritanya begitu. Okey, itu cerita berkaitan dengan raya. Dan kita kembali sedikit YB berkaitan dengan, sebab hari ni kita nak cerita tentang program menyantuni rakyat daripada sudut selepas daripada pandemik COVID-19 ini. Mungkin YB boleh kongsi sedikit berkaitan dengan sepanjang pengalaman YB lah sebagai ahli Dewan Undang Negeri dan juga wakil rakyat. Ini penggal yang kedua YB ya? Ya, saya. Penggal yang kedua YB menjadi wakil rakyat selepas daripada 2008 kita tawan Selangor, 2013 YB menjadi wakil rakyat yang pertama kan? Saya pertama, kemudian ini 2018, ini tahun penggal yang kedua. Mungkin YB sendiri ada pengalaman-pengalaman pahit manis,
yang menjadi keseronokan yang YB boleh share, kan, yang apa pengalaman yang tak boleh lupa jadi wakil rakyat ni, kan. Jadi sepanjang tu inilah YB boleh share sedikit. Yang pengalaman yang yang menyeronokkan tu adalah apabila kita dapat berkhidmat lah, ya, kita dapat berkhidmat, kita dapat membantu masyarakat ni, tidak kira kaum, tidak kira bangsa, tidak kira apa pandangan politik mereka dan semua pihak, yang mana walaupun perkara ini kita lihat bukanlah perkara yang bukanlah perkara yang biasa, tapi perkara yang yang kita buat tu kadang-kala memerlukan satu komitmen yang amat tinggi lah. Dan antara perkara yang agak kadang-kala mungkin sedikit bukanlah masalah, tetapi apabila kita menyantuni masyarakat tu, kita terpaksa memang bukan terpaksa, memang kita sentiasa berlaku adil dalam seluruh masyarakat. Tapi kadang-kala kita dilihat YB ini hanya favor untuk sesuatu kelompok saja. Itu yang kadang-kadang menjadi cabaranlah bagi saya. Yeah. Apabila time sambutan hari raya, tentulah kita memang banyak menyantuni masyarakat Melayu sebagai contoh, kan. Kalau tiba time Deepavali, mungkin masyarakat India ataupun tahun baru Cina, untuk masyarakat Cina kita menghadiri program bagi masyarakat Cina. Jadi memang menjadi tanggungjawab kita untuk menyantuni semua masyarakat. Tapi kadang-kadang ada setengah masyarakat mengambil persepsi yang agak sempit lah. Maknanya bila dia tengok dalam sesuatu posting tu, dia lihat, oh, YB ni favor, ataupun YB ni hanya santuni orang Melayu saja, kan? ataupun sesuatu pihak tadi. Jadi itu adalah cabaran yang perlu kita sebagai wakil rakyat ni menyelesaikanlah, dan sudah tentulah menjadi tanggungjawab kita untuk menyelesaikan semua masalah semua dalam semua keadaan. Tetapi kadang-kadang kita dilihat relatif tidak adil, tapi sebenarnya tidak. Kita sentiasa berusaha sungguh-sungguh untuk memastikan keadilan itu dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Okey, terima kasih YB. Mana itu pengalaman yang paling seronok dapat bantu rakyat. Ini betul-betul wakil rakyat. Maknanya dia bersama dengan denyut nadi rakyat dalam masa yang sama juga dapat memberi khidmat yang terbaik kepada rakyat. Itu maknanya hasrat utama kepada seorang wakil. Terima kasih banyak YB. Dan saya ulangi sekali lagi, kita sekarang ni bersama dengan tamu kita, iaitu yang berhormat Tuan Hasnu Baharudin yang merupakan Adun Murib, yang tuan-tuan saudara-saudara sekarang layari di www.tv.edslangor.com. Dan jangan lupa untuk terus like page Insur Darul Ihsan, dan juga untuk bersama-sama subscribe YouTube Insur Darul Ihsan, dan juga share apa yang kita perolehi dan juga sedang kita diskusi. Dan tuan-tuan saudara-saudara juga boleh tanya soalan dan juga berkomunikasi dengan kita untuk kita mendapatkan input-input yang terkini. Jadi YB, sebentar kita ada sedikit bingkisan yang telah studio sediakan untuk YB, untuk kita sama-sama rehat sekejap sebelum kita beralih kepada soalan-soalan yang lain. Jadi kita sediakan, silakan kepada pihak studio untuk tayangkan ataupun kita bersama-sama dengan bingkisan daripada studio untuk. Duhai Bunda, tanpa ku sedari,
cita-cita membela nasibmu, kan ku sujud di kakimu bila kita bertemu, kan ku cium tanganmu ku pun merestumu. Oh maafkan aku kesalahan. Kesalahan diriku. Oke, terima kasih banyak. Itu artis tempatan kita. Itu artis yang pihak studio Ide telah jemput untuk setiap kali rancangan kita. Kita akan bersiaran bersama dengan Diman Dikun, merupakan artis tempatan daripada Sawah Sepada Tanjung Karang tu, Ibi. Daripada pusat giat Tanjung Karang. Ha. Ini gulungan anak muda ni, Ibi, yang dia banyak buat basking dekat Pantai Remeh, dekat juga penduri-penduri kahwin dan sebagainya. Tetapi ini antara salah satu daripada gulungan ataupun kelompok yang pendapatannya memang terjejas. Kan? Sebab mereka selepas ni tidak ada satunya kenduri kahwin, tak ada. Majlis-majlis hari raya tak ada. Jadi itu antara ni, dan sudah tentulah mungkin dekat pantai di Morib mungkin tidak ada pengunjung. Semua tempat-tempat yang selama ni dikunjungi oleh masyarakat juga tidak dikunjungi, betul lah YB. Jadi saya dah minta untuk pandangan YB sendiri berkaitan dengan dalam keadaan PKP, kan, sepanjang PKP dan PKPB ini, bagaimana YB sendiri dengan kreativiti dan juga keedah mendekati rakyat tu macam mana, YB? Mungkin YB boleh share dengan semua, sebab mereka tak boleh nak pergi mana-mana, juga Pirsa Imat juga tak dalam keadaan terhad dan sebagainya. Mungkin YB boleh share bagaimana keedah mendekati rakyat dalam keadaan PKP ni, YB? Dalam keadaan PKP ini pun boleh kata selain daripada frontliners, tapi sukarelawan task force kita di pusat-pusat khidmat juga agak terdedah kepada risiko jangkitan. Jadi ini adalah antara cabaran yang kita kena hadapi, dan melalui program-program Kerajaan Negeri Selangor, walaupun dalam tempoh PKP ini, sebagai contoh, kita ada program Jom Shopping Perayaan baru-baru ini. Jom Shopping Perayaan, kalau dahulunya, kalau setiap don macam di, macam contoh di Don Morib, kita ada 650 orang penerima, kita akan buat dalam tempoh satu hari. Kita panggil penerima-penerima ni, mungkin kita buat sesi pagi dan petang untuk kita selesaikan dalam tempoh sehari. Tapi dalam tempoh PKP ni kita buat, kita bagi tempoh shopping lebih kurang 3 minggu kepada kepada mereka ini. Jadi kita sebelum tu, mungkin ada di peringkat Negeri Selangor ramai yang faham tentang apa benda Jom Shopping. Mungkin tempat-tempat lain mungkin tak faham apa program Jom Shopping yang Kerajaan Selangor bagi ni, istimewanya apa keedah dia tu, YB? Jom Shopping ni di setiap don, kita ada 56 don Negeri Selangor. Setiap don Kerajaan Negeri Selangor memperuntukkan sejumlah penerima, macam mengikut bilangan pengundi juga, ada yang menerima 550, 600, kebanyakannya 600 dan 650 orang penerima di setiap don, voucher RM100. Kalau hari raya memang penerima dia memang semua Melayu lah, yang Islam lah, kalau tahun baru Cina, yang Cina lah, kalau tahun Deepavali untuk kaum India lah khususnya. Jadi untuk setiap tiga perayaan ini, Kerajaan Negeri Selangor memberikan, membuat program Jom Shopping. Jom Shopping untuk di setiap dua Negeri Selangor sebanyak bilangan yang saya sebut tadi. Dan menjadi tanggungjawab kita lah di pihak Pusat Khidmat Masyarakat DUN untuk mencari penerima-penerima yang selayaknya. Macam contoh, kita ada, macam di Don Morib, kita ada 10 kampung
Jadi kita kita agihkan mengikut kota ataupun mengikut bilangan kampung lah. Kadang-kadang kampung besar mempunyai isi rumah yang bilangan rumah yang keluarga yang ramai bagi lebih dan seumpamanya. Kemudian kita ada jom shopping untuk warga MAS juga terhenti untuk tempoh PKP ini, dan insyaAllah pada bulan depan memulakan balik ya. Tapi kita bukan bagi macam tadi juga lah, kita bukan buat sekaligus tapi dalam tempoh beberapa minggu untuk kita. Siapa YB boleh ceritakan sikit warga MAS yang macam mana yang dapat dan macam mana boleh mereka melayak? YB kena cerita sebab mungkin bagi ni dia orang tahu tapi tempat-tempat lain mungkin dia tak tahu apa benda istimewanya layak Selangor ni. Warga MAS mereka yang berumur 60 tahun ke atas layak untuk menerima shopping RM100 setahun, sekali setahun ya, bukannya setiap bulan ya, tahun sekali. Warga MAS Negeri Selangor, untuk warga MAS ni tidak ada syarat pendapatan. Semua warga MAS yang warga MAS Negeri Selangor berumur 60 tahun ke atas pergi ke pusat imbat mendaftar dan kita akan bagi shopping, dan kita bawa mereka shopping pada bulan kelahiran mereka. Contoh lahir bulan 1, kita bawa shopping bulan 1 dan gitu seterusnya. Cuma itu tempoh hari jadi lah di YB kan? Ada hari jadi. Dalam tempoh PKP ni bulan 3, 4, 5 ni tak boleh kita laksanakan, dan insyaAllah pada bulan depan kita akan panggil. Dan dalam tempoh PKP ni juga sebelum ini memang dalam program Jom Shopping Warga MAS ni kita dapat mengenali mereka. Sama ada mereka ni ada masalah kesihatan, sama ada mereka ada masalah apa ni, tidak mempunyai pendapatan yang tetap. Kadang-kadang ada warga MAS yang mungkin suami isteri berpencen sebagai contoh, mungkin tidak ada masalah, tetapi ada setengah warga MAS yang mungkin juga sebahagian anak-anak mereka pun tidak mampu untuk menyara mereka. Jadi mereka-mereka inilah yang biasanya kita kenal. Dan dalam tempoh PKP ini juga, balik pada soalan Pak Yah tadi, kita memang ada menerima panggilan daripada warga-warga MAS ni. Kita pergi ziarah, kita santuni mereka, kita tanya. Ada sebahagian tugas kita membantu mereka ini, contoh untuk membelikan bekalan makanan selain daripada bantuan yang telah kita berikan. Jadi itu adalah antara perkara yang kita laksanakanlah dalam tempoh PKP ini dalam keadaan yang amat berhati-hati dan berjaga-jagalah. Tidak kira warga MAS, tidak kira juga asnaf yang mungkin memerlukan bantuan dan juga yang sering menelefon kepada pusat imbat untuk kita berikan bantuan yang sebaiknya lah. Okey, terima kasih YB, itu respon yang telah berikan. Maknanya ada program-program yang telah dilaksanakan dalam tempoh PKP ini, maknanya mengikut prosedur ataupun SOP yang telah ditentukan oleh pihak Kementerian Kesihatan dan juga Majlis Keselamatan Negara. Maknanya masih juga menyantuni YB, maksudnya masih juga memberi khidmat kepada rakyat yang memerlukan dan juga membuat program-program untuk membantu rakyat, tetapi dalam kaedah yang telah ditentukan. Jadi itu satu kaedah menyantuni rakyat yang telah disebutkan oleh YB. Dan sudah tentu dah dalam keadaan PKP ni YB, di mana dalam keadaan yang pelbagai, maknanya tidak menentu dan sebagainya, mungkin ada pengalaman-pengalaman YB sendiri daripada sudut ini, sebab ada beberapa laporan di media dan sebagainya berkata, laporan menunjukkan bahawa ada keganasan rumah tangga, ada masalah dengan macam-macam pelbagai masalah yang mungkin YB boleh share. Apakah masalah-masalah yang mungkin dikemukakan atau YB sendiri di pusat imat juga sedang menangani mungkin masalah keluarga dan sebagainya, yang mungkin masalah kemurungan dan sebagainya, yang mungkin YB boleh share sedikit bersama dengan pendengar-pendengar dan juga penonton semua YB. Daripada laporan media, ada terdapat lebih kurang 350 kes keganasan rumah tangga yang telah berlaku lah. Saya tidak pasti dalam tempoh apa nama tu laporan tersebut, tapi daripada semakan saya di kolangan di
kawasan Kuala Langat ada juga laporan. Itu sebanyak dilaporkan sebanyak 6 kes berlaku keganasan rumah tangga yang telah dilaporkan. Tapi tidaklah sampai viral ataupun tidaklah sampai ianya sampai ke pengetahuan saya siapa dan bagaimana apakah yang telah berlaku. Namun secara amnya dalam tempoh PKP ini, ianya keganasan rumah tangga ini kalau tidak ditangani dengan sebaik mungkin, ianya mungkin akan menyebabkan beberapa masalah. Jadi di pihak DUN tidak ada menerima apa-apa aduan, tapi ianya ada dilaporkan ke pihak polis, namun secara amnya tidaklah serius. Namun ianya menjadi satu peringatan lah kepada semua untuk kita dapat mengatasi masalah ni. Mungkin pelbagai punca lah, kadang-kadang mungkin disebabkan masalah kewangan ataupun mungkin stres ya, tidak boleh keluar rumah atau seumpamanya. Namun perkara ini harus ditangani lah. Kalau sebagai contoh ke kampung kita, kalau dapat makluman seumpama ini harus dinasihatilah dengan sebaik mungkin. Okey, terima kasih YB. Itu respon daripada YB. Mungkin YB juga boleh simpulkan sedikit dalam keadaan ni, maknanya juga nasihat kepada keluarga kita, khususnya bila anak-anak tidak dapat pergi sekolah, ada anak-anak yang mereka tak dapat mengikuti pelajaran melalui e-learning, dan juga mungkin ada pelbagai keadaan, mungkin dalam keadaan kita menghadapi ataupun kita hidup cara menggunakan norma baru. Yang ini mungkin YB boleh simpulkan sikit supaya nasihat sikit kepada rakyat dan juga lebih-lebih kepada penduduk di kawasan Dun Murib sendiri, YB, bagaimana untuk jaga anak, untuk pastikan bahawa keluarga terjaga dalam keadaan kesihatan dan sebagainya, supaya anak juga dapat mengikuti pelajaran secara online dan sebagainya. Mungkin YB ada garis-garis dan juga sedikit pandangan. Silakan YB. Yeah. Dari segi pendidikan, antara yang terjejas lah sehingga kini pun kita masih lagi tidak dapat membuka sekolah. Mungkin saya pun tidak dapat nak ramalkan adakah pihak kerajaan akan membuka contoh sekolah menengah dahulu ataupun universiti dulu ataupun tadika kemudian ke ataupun sekolah rendah kemudian ke. Kita pun belum pasti. Namun ianya adalah menjadi cabaran kepada kita, bergantung kepada keadaan dan suasana pandemik yang berlaku pada hari ini. Namun sebagai untuk kita menghadapi perkara ini, anak kita memang sentiasa dengan kita, terutamanya yang masih bersekolah. Maka sudah tentulah patutnya lebih perhatian yang boleh kita berikan kepada anak-anak kita. Sebagai contoh, kita lihat kita tidak boleh bersolat tarawih di masjid, tapi masih boleh bersolat tarawih di rumah. Kita lihat banyak posting-posting yang positif yang dapat mengeratkan silaturahim antara keluarga. Setelah tentulah ini dari segi pembelajaran juga lebih mudah, lebih maknanya perhatian yang lebih boleh kita berikan kepada anak-anak kita. Kalau ada tuition online ataupun ada pembelajaran online, kita seharusnya memantau jadualnya. Kalau anak-anak yang di anak yang di belajar universiti, saya rasa mungkin tanggungjawab tu lebih terpikul kepada diri mereka sendiri kan. Kalau sekarang ni pun saya difahamkan, kalau pencerah-pencerah pun kalau buat apa pengajaran online pun, dia nak pastikan ada kamera. Maksudnya nampak bukan audio saja kena lihat, kena tengok apa sebenarnya di belakang mereka. Maknanya mereka bersungguh-sungguh menghadapi tuition tersebut. Jadi di samping pembelajaran yang Pak Ya tanya tadi, sudah tentulah dari sudut aspek kesihatan juga harus kita memantau kebersihan rumah kita juga. Saya difahamkan ada juga masyarakat yang
yang mempunyai sifat yang sikap yang negatif ya. Kita dah ada banyak masa di rumah, sudah tentulah lebih banyak kita boleh apa ni memulakan kebersihan itu, bukan setakat kita nak masuk supermarket je kita kena apa tu membuat sanitasi tangan kita, tapi di rumah sendiri dari segi sampah sarapnya, dari susun aturnya, itu adalah menjadi tanggungjawab kita lah untuk kita memulakan di rumah kita. Okey, terima kasih banyak YB atas kesimpulan dan juga ulasan yang telah diberikan berkaitan dengan COVID, berkaitan hari raya, berkaitan dengan sambutan dan juga perkembangan dan juga hikmat-hikmat yang telah program-program yang telah dilaksanakan oleh Pusat Iman bagi Dun Murib yang mana YB sendiri iaitu Yang Berhormat Tuan Subhanun sebagai wakil rakyatnya. Mungkin yang akhir ni YB, sedikitlah soalan, walaupun raya-raya dalam keadaan COVID-19 ini juga ada teman-teman kita yang minta untuk tanya sedikit soalan berkaitan dengan politik. Sebagai politik lah, mungkin dia kata walaupun dia kata zaman COVID ni tak ada soalan-soalan berkaitan ataupun isu politik. Tak, walaupun politik tetap bergerak dan juga politiking juga sentiasa berlaku. Sedikitlah YB berkaitan dengan keadaan politik negara kita ni selepas daripada pengkhianatan langkah Sheraton dan juga ni mungkin YB ada ulasan tentang kejatuhan di peringkat persekutuan, juga negeri-negeri Johor, Melaka yang terakhir sekali Kedah. Macam mana YB boleh ulas sedikit? Sudah tentulah perkara ini, pengkhianatan ni lah satu perkara yang tidak dapat diterima oleh semua masyarakat, yang mana kita telah menubuhkan kerajaan, telah diberikan mandat oleh rakyat, namun ada pihak yang telah membuat pengkhianatan yang akhirnya jatuh kerajaan di peringkat kerajaan persekutuan dan di beberapa negeri. Namun kita harapkan masyarakat akan membuat penilaian yang sebaiknya ya, terutamanya untuk menghadapi pilihan raya akan datang. Parti manakah yang memberikan khidmat yang terbaik? Sebagai contoh, kita Pakatan Harapan walaupun 22 bulan diamanahkan untuk memerintah Kerajaan Persekutuan, namun kita telah melaksanakan banyak penambahbaikan dan juga memberikan khidmat yang terbaik kepada rakyat. Selepas apa yang berlaku pada hari ini, kita lihat apa yang telah kita lakukan itu terbantut dan ramai yang tidak berpuas hati terhadap perkara tersebut. Dan kalau dahulu kita ini pelbagai perkara yang telah dinyatakan telah dilabel kepada kita Melayu terjejas, Islam terancam dan seumpamanya raja-raja Melayu tidak mendapat perhatian yang sewajarnya daripada Kerajaan Pakatan Harapan, maka perkara sekarang ni dah tak ada dah, isu Melayu Islam ni dah tidak mendapat perhatian, dah senyap sunyi tak ada sebut Melayu terjejas pun, Islam terancam pun tapi Ada kilang arak tutup tadi, baby. Itulah. Patutnya tutup cepatlah mereka yang berusaha, yang cakap dulu kena tutup cepat tu, kena berusaha tutup cepatlah. Kedai nombor ekor pun ada yang tutup ke tak? Sampai raya dah ni. Iyalah, belum lagi, belum nampak lagi. Belum lagi. Mana dah tak bunyilah benda tu. Cuma di peringkat negeri Selangor, kita juga ada kalau kita lihat 2 atau 3 minggu lepas ada isu tersebut, namun kedudukan Pakatan Harapan di Selangor kukuh, yang mana untuk kita untuk dikhianati itu amat sukar, maka insyaAllah kita Pakatan Harapan di Selangor sentiasa utuh dan terus bergerak maju ke hadapanlah untuk kita melaksanakan agenda rakyat. Dan kita juga telah mempunyai track record yang baik. Pakatan Harapan di Negeri Selangor telah berusaha sebaiknya
walaupun di sana sini ada penambahbaikan ada ataupun ada penjajaran yang kita lakukan untuk kebaikan rakyat Selangor secara amnya, namun ianya tidak dapat disangkal lagi bahawa apa yang kita lakukan itu terus mendapat sokongan dan mandat daripada rakyat itu kita pertahankan. YB, kalau sebelum kita berakhir soalan yang ni, kalau kita ingat imbas balik apa krisis 2013-2014 kan, ketika Tan Sri Khalid, YB ingat saya ingat mungkin bagi pendengar-pendengar penonton dan juga seluruh penduduk di Selangor masih ada yang masih ingat, ada yang tak ingat, ada yang tak tahu bahawa sebenarnya salah seorang daripada penyelamat kepada Kerajaan Negeri Selangor di bawah pakatan ketika itu adalah Yang Berhormat Adun Murib dan juga bagi Adun Hulu Kelang ketika itu, di mana ketika pada Adun-Adun PAS menarik sokongan daripada Kerajaan Pakatan, tapi Adun Murib dan juga Adun Hulu Kelang kekal bersama dengan pakatan. Mungkin YB boleh ulas sedikit untuk mengingati sejarah ini bahawa sebenarnya di Selangor ini pernah berlaku, tetapi kecekalan dan juga keutuhan semangat untuk kita bersama-sama kita kekalkan kerajaan. Mungkin YB boleh ulas sedikit yang tu sedikit. Ya. Yeah. Ini soalan bonus . Ya, soalan bonus hari raya. Pada ketika itu, bagaimana nak sebutnya? Tan Sri Khalid telah diarahkan oleh oleh Parti Keadilan untuk meletakkan jawatan atas sebab-sebab yang tertentu yang telah disetujui. Maka pada ketika itu Tan Sri Khalid kata beliau masih lagi mempunyai sokongan majoriti. Sedangkan pada ketika itu, kalau dibilang daripada Adun UMNO ketika itu, alamak saya dah dari segi angka tu ingatkan balik. Masa tu Adun UMNO ada 12, Tan Sri Khalid seorang, jadi ada 13. 13 daripada 56, jadi maknanya kena ada sokongan sekurang-kurangnya 29. Jadi macam mana Tan Sri Khalid boleh cukup sokongan untuk terus menjadi menteri besar kan? Sedangkan pada ketika itu DAP, Keadilan dan PAS dalam Pakatan Rakyat masa itu telah membuat keputusan untuk menukar Tan Sri Khalid pada ketika itu, tapi Tan Sri Khalid kata dia masih ada sokongan. Jadi bila bilang 12 campur 1 Tan Sri Khalid PAS pada ketika itu ada, tak silap saya, ada 15. 15 ke 12 saya tak ingat. Tapi kalau campur dengan PAS tu cukup bilang lah. Jadi saya tanya kepada masa tu Setiausaha Panggil Selangor lah, saya tanya macam mana ni kan, macam mana kita ni menyokong, kita ni bersekutu dengan UMNO ke menyokong Tan Sri Khalid? Dia kata tak. Jadi macam mana Tan Sri Khalid kata ada cukup sokongan? Maka pada ketika itu DAP dan Keadilan ada tak silap saya ada 27 atau 28. 27 tak silap saya. Jadi perlukan lagi 2. Jadi perlukan lagi 2 untuk Pakatan Rakyat terus kekal berkuasa di Negeri Selangor. Jadi pada ketika itu saya dan YB Sari Sengip mengambil pendirian untuk terus bersama-sama dengan Pakatan Rakyat, sebab itu adalah mandat kepada rakyat. Jadi kita bertekad untuk memberikan sokongan kepada Pakatan Rakyat pada ketika itu untuk menyokong Datuk Seri Wan Azizah untuk menjadi besar lah. Namun lepas tu berlaku beberapa isu dan Datuk Seri Azmin menjadi besar. Namun ringkasnya maknanya dengan
sokongan dua adun PAS pada ketika itu menyokong kerajaan Pakatan Rakyat, kita dapat bertahanlah. Kalau tak, pada ketika itu Stasi Khalid terus menjadi menteri besar dengan sokongan daripada UMNO lah dan PAS, dan pada ketika itu dinafikan sehabis-habisnya lah. Mana boleh kita kerjasama dengan UMNO kan, macam air, minyak dengan air tak boleh bersatu kan. Tapi sekarang ni dah berlaku apa yang berlaku pada sekarang lah. Nama itulah secara ringkasnya dengan pendirian kami berdua. Pada ketika itu saya berbincang dengan Haji Saleh Songet, Pak Abu ni macam mana ni kita ni. Itulah secara ringkasnya kita nak walak pun kena ada hujah kita. Bukan kita boleh walak membuta tuli kan. Itulah simbol istilah walak tu kan. Ayat membuta tuli kan. Tanpa kita mempunyai hujah yang betul lah untuk kita membuat pendirian pada ketika itu. Okey, ya. Terima kasih YB atas ulasan tu. Saya ingat bagi mereka yang masih teraba-raba mencari-cari permulaan khianatan dan juga cita-cita berkaitan dengan PAS dan UMNO bersama seperti yang YB sebut tentang minyak dengan air dan juga hujah-hujah yang ini bermula. Ini salah satu daripada kisah-kisah yang boleh diungkap sekarang, dan juga kisah bagaimana juga pengkhianatan untuk menjadi menteri besar juga berlaku dan sebagainya lah. Jadi itu sebenarnya boleh sebagian daripada cerita-cerita yang itu menjadi kisahnya berlaku sekarang juga berlaku. Jadi itulah kisah-kisah politik. Jadi tuan-tuan saudara-saudara yang terus setia bersama kita, ucapkan ribuan terima kasih. Dan juga untuk terus setia dengan kita dan juga bersama dengan saudara Ihsan untuk kita melihat dari program-program kita yang seterusnya. Jadi untuk akhirnya YB mungkin boleh menyampaikan ucapan khususnya kepada pihak frontliners, ucapan selamat hari raya dan ucapan terima kasih, dan juga kepada penduduk-penduduk dan juga warga Morib dan seluruh rakyat di Malaysia. Silakan YB untuk kesimpulan. Ya, terima kasih kepada kepada Ide dan Pak Ya yang ikut saya untuk pada hari ini. Ada pantun Pak Ya? Oh, ada pantun. Saya ada lupa pantun. Nak buka pantun tadi rupanya. Okey, YB teruskan pantun. Terima kasih Daun Keladi kepada Ide, Pak Ya dan semua tim. Semua tim, semua sekali. Kalau COVID-19 kita hadapi, Aidilfitri tetap diraih. Dan boleh jadi pantun ni Pak Ya? Boleh. Itu sebenarnya kalau ada anak kecil kita yang keletar tu, dia kata pantun YB ni, YB ini pantunnya macam tak betul aja, dia kata. Dia sebut macam tu. Okey, tak betul sekarang YB. Saya ingin ucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maazir batin kepada semua rakyat Malaysia, khususnya di negeri Selangor dan bagi kawasan saya di Dun Morib. Moga-moga sambutan Aidilfitri pada hari ini dapat kita raihkan mengikut norma baru, dan pada hemat saya tidak akan mencacatkan dari segi kegembiraan kita. Apa yang penting adalah kita sentiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita redha, tak ada apa juga perkara, dan juga kita menjaga tata susila dan dalam kita menghadapi isu COVID-19 ini. Dan juga kepada frontliners yang sentiasa bertumpu lumus, bekerja keras untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini, terutamanya di pihak warga KKM, daripada pengarah hinggalah kepada seluruh warga KKM yang bertugas, kepada warga PDRM, warga ATM yang bertugas, dan seluruh yang kita anggap sebagai frontliners di jabatan manapun dapat bertugas dengan sebaik mungkin. Dan insyaAllah kita mohon kita punya masalah ini dapat kita atasi dengan sebaik mungkin, dengan kita mengikut segala arahan dan
panduan yang telah diberikan oleh pihak KKM kepada kita, insyaAllah. Dan juga tentulah daripada pihak kerajaan pada hari ini yang melaksanakan dasar-dasar yang ataupun carangan daripada pihak KKM untuk kita laksanakan. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Ya dan rakan-rakan semua. Saya mohon maaf sekiranya apa yang saya sebut ada yang tidak menyenangkan hati tuan-tuan dan puan-puan. Namun saya kira rancangan cendol Pak Ya ni semakin popular, semakin mendapat tempat. Tahniah ya. Tahniah cendol Pak Ya semakin berbisa. InsyaAllah akan dapat menyampaikan maklumat-maklumat yang terkini dan terbaik kepada masyarakat secara amnya. Okey, terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Tuan Hasanul Baharudin yang merupakan adun dan bagi kawasan Murib yang telah bersiaran bersama kita, yang telah berdiskusi dan berbincang dan juga memberikan input-input yang terkini yang berkaitan dengan COVID, berkaitan dengan Hari Raya dan juga program-program yang telah dianjurkan oleh Dun Murib yang juga beberapa inisiatif-inisiatif yang telah diberikan oleh pihak kerajaan di Selangor khususnya bagi mengatasi masalah PKP dalam COVID-19 ini. Terima kasih banyak kepada YB dan juga kepada tuan-tuan saudara-saudara yang telah terus bersiaran dengan kita. Kita mohon ampun dan maaf mungkin kereta bersiaran masih dalam keadaan PKPT, iaitu dalam keadaan kita berada di alam maya. YB Hasnul berada di tempat dia kan? Kita berada di satu tempat yang lain dan juga studio berada di tempat lain. Jadi mungkin ini ada beberapa yang mungkin kurang lancar. Kita mohon ampun dan maaf. Bagaimanapun YB, biasanya kalau YB berada dekat studio IDE, kita akan sampaikan warkah perhargaan secara fizikal. Tapi oleh kerana dalam keadaan kita berada di alam maya ini, jadi pihak studio akan menyampaikan warkah penghargaan atau sigil penghargaan ini kepada YB secara online. Saya kena terima macam ni. Tapi syarat dia selepas dia beri PKP ni, apa nama, kru isu Darul Ehsan ni ataupun Pak Ya Cendol akan berjumpa dengan Wi untuk hantarkan sijil ni, tapi dengan syarat ada apa, jamuan cendol di Dun Murib. Boleh ya baby ya? Boleh, ada cendol, ada. Ada cendol durian tak baby? Cendol dibanting cendol durian kurang. Kurang lah, tapi ada satu cendol banting tu yang pakai apa nak tu memang tip top punya tu. Saya tahu nama toke dia tu, tapi memang ini macam terima kasih sekali YB, terima kasih banyak kepada semua petugas dan juga dah bagi pihak daripada Pusat Iman YB sendiri. Dan kita ucapkan tuan-tuan saudara-saudara untuk terus bersiaran dengan Saudara Ihsan. Kita bersiaran pada setiap hari Isnin, kita bersiaran pada hari Rabu dan juga hari Jumaat. Untuk hari Jumaat ini kita akan bersiaran kita dengan tetamu kita Yang Berhormat Tuan Khairuddin Osman yang merupakan Esko Kerajaan di Selangor, yang akan mengupas tentang generasi muda, cabarannya selepas daripada pandemik COVID-19 ini. Jadi tuan-tuan sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk terus bersama dengan kita dalam siaran-siaran lain, dan juga jangan lupa untuk like page Saudara Ihsan dan juga untuk share dan juga subscribe bagi YouTube Saudara. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.